Pronto, ¿eh? ¿Y qué está qué? ¿Qué te va a poner? ¿Tú quieres CGFA en la rey? White man. Kita nak minta user key in nilai-nilai untuk tiga subjek. Kenapa? Sekejap. Okay, yang ini nilai-nilai ni user akan enter. Okay, credit hours dan juga break point, dan kita simpan data tu dalam bentuk array. Okay, nampak? Kalau terus merah. Okay, sama. Okay, jadi sekarang ni menggunakan array, user akan enter credit hours untuk subjek nombor 1, dia masuk credit hours dan credit point. Okay. Subjek nombor 2 pun dia akan enter credit hours dan juga credit point subjek tu. Subjek nombor 3 pun sama. Okay. Dan nanti kita kena kira nilai-nilai ni. Okay. Dan kita totalkan credit hours dan kita totalkan credit hours kali grade point. Mana credit hours grade point? 4 kali 4 dapat 16. 3 kali 3.67 dapat 11.80 dan seterusnya. Dan kita totalkan dia. Dan grade GPA, grade point average ni setara dengan total ni divided by credit hours. Inilah formula untuk GPA, grade point average. Okay. Ini dekat BMI lah, dan saya ingat standard itu seluruh dunia pun mesti sama konsep. Sebab tu saya suruh kamu refer ke booklet, student booklet lah, jadi bagi macam mana kira GPA. Okay. So sekarang ni macam mana kita gunakan array untuk simpan data-data ni. Okay. Saya hanya buat 3 subjek ya. Mana credit hours untuk 3 subjek dan grade point untuk 3 subjek. Okey. Actually dalam sistem biasanya data yang ini dah fix, yang merah ni, yang ni. Tapi yang ini tak fix, bergantung pada jumlah markah. Kalau sudah dapat dalam programming dia dapat 90. So sistem akan bagi dia grade point jadi 4. Actually kalau tengok dalam function contoh sebelum ni, saya ada function untuk convertkan markah kepada grade point. So actually dalam yang betul kamu kena key in bukan yang ini, tapi kamu kena key in markah. Dengan markah yang kamu key in yang convert kepada grade point ni. Ini maksudnya. Okay, ada function yang saya minta user masuk markah, dia returnkan grade point. Okay. Ada tu function lagi dalam dalam function dalam satu soalan, dan function tu ada masuk markah, dia convert kepada grade. Okay. Table pun saya dah bagi dalam tu. Sama table dia amat kecil dalam function. Dalam soalan function saya. Soalan nombor 5 dan 6 ataupun 4 ini. So tapi yang ini saya bagi macam mana saya tak convert, kerana kamu convert sendiri markah kepada grade point. Okay. Cuma yang saya akan kita akan directly enter this value dalam sistem kita. Nanti kamu perlu enter ini dan juga ini ganti dengan markah. Tapi sistem function kamu akan convert kepada grade point. Itu dalam
dalam sistem. Saya rasa saya ada bagi. Kalau kamu tengok advanced GPA. Yusuf. Ada student lagi tak tahu yang ini contoh minimum C program. As apa? Minimum saya banyak kali cakap benda ini tapi ada lagi student yang tak. Okay, ini contoh calculation. Katakan number of subject. Dia minta nama-nama subjek, programming. Markah katakan kamu dapat 90. Credit hours 4. Subjek nombor 2, bahasa Jawa. Okey, markah 70. Okey. Credit hours berapa? 3 katakan. 2 dia. Okey. So sistem nanti akan display semula lah apa yang kamu enter. Okay. Kalau tengok tadi yang kamu enter adalah markah dan juga nama subjek dan juga average point. Tiga ni kamu key in. Yang ini sistem akan convert. Okay. Ini sistem convert. Ini kamu key in tiga. Tapi sistem akan convert grade dan juga grade was. Actually saya tu nak bantu dalam pasal kita buat function. Ingat tak? Function kita bagi markah, input dia markah, keluar dia ada grade. Okay, input markah, keluar ada grade credit hour. Eh, sorry. Ini yang enter, eh. Sorry. Grade point balik. Eh. Sorry. Eh. Kamu enter yang ni dan ini. Dan juga credit hours. Eh. So, sistem akan convert kepada grade point dan juga grade. So function nanti yang kamu kena tambah dalam ni, kamu kena enter markah, input dia pada function tu mark, dia akan returnkan grade. Mark returnkan grade point. Okay. Dan kira ni, grade point average. So this is minimum untuk projek kamu untuk lulus. Jadi saya buat ni adalah exactly macam ni. Cuma kamu convertkan saja markah kepada. Okay, contoh gunakan array ya. Ada student yang lagi hebat dia buat menu sistem ya. Jadi tak ada menu sistem. Ini jatuhkan dah habis ya. Okay, kita tengok penggunaan array sini dalam buat calculation grade point average. Saya tulis beberapa contoh yang bantu dalam projek. Okay. Siapa tak reti kira GPA? GPA. Ada tak reti? GPA untuk one semester. CGPA untuk the whole semester. Okay, so saya kira ni grade point average untuk one semester katakan. Di semester kamu ada 5 subjek eh? Ke 8. Ada yang ambil 8 eh? Ada ke 8? Berapa subjek di semester? 5 subjek. Saya buat 3 saja. Eh? Okay, seorang lagi yang ini kita kena buat array lah ini. Kita enter. So, of course kita kena buat array di sini. Okay, sebab kita nak simpan data-data tu. Okay. Credit hours and grade point. Okay, saya terus kepada program. Okay, apa dia array yang kita kena buat? Slot, grade, point, berapa subjek? 3. Okay, saya pendekkan GP ya. Eh. Apa lagi? Credit hours eh. Credit hours dia perpuluhan lah, bukan ya? Eh? Integer kan? Integer credit hours 3 subjek. Okay. Ini okay kan? Okay. So 3 subjek. Untuk grade point dan juga credit hours. Maksud saya yang ini ya. Saya nak buat credit hours dan juga grade point. So user akan enter nilai-nilai ni yang kita simpan dalam array kita ni. Okay. Apa yang berlaku dekat RAM kita kalau macam ni? Dia akan sediakan 3 kotak. Saya semalam tunjuk macam ni, dia ke bawah. Sekarang saya tunjuk, saya pergi
ke tepi ya. So GP 1 2 3. CH saya tambah rainbow 3. 1 2 3. So nanti kita key in data tu disimpan dalam kotak data. Okey, masuk dia. So apa nama dia kat sini? GP index 0. Sini GP index 1, GP index 2. So ini refer ke sini, ini refer ke sini, ini refer ke sini. Sini CH index 1, CH index 2, sorry, 0, 0, 1, CH index 2. So ini refer kotak ni, ini refer ke kotak yang ni. So ini pun refer ke tiga. Sekarang kita ada tiga subjek saja. Kalau kamu nak banyak subjek, ganti yang nilainya tiga. Kalau kamu ada 100 subjek untuk dapat degree dan master dan PhD, bosin 100. Jadi dia sediakan di tiga kotak, 100 kotak tu setiap tu. Kerja awal dan juga grade point. Okay. Boleh ya? Maksud saya susun, tak kisahlah menurunkan mana. Kita bayangkan macam tu je. Senang. So nanti bila kamu key in dengan scan F, dia masuk dalam ni. Nampak idea tak? So nanti kalau saya soal dalam presentation nanti, make sure you understand. You can explain like this. Okay. Kalau tidak, saya tahu sudah meniru. Kalau tak boleh kira ni, tak boleh explain saya ni, dia tak faham nanti. Okay. Okay. So kita minta untuk tiga subjek. Kita gunakan loop sebab benda itu berulang-ulang. Integer loop. Okay. So for loop bermula daripada indeks kosong dan loop lebih kecil atau sama dengan berapa? 100, 3 ke 2? 2, indeks 2 kan? Bermula 0, 1, 2. So loop plus plus. Okay. Boleh ya? So ini akan bertukar kepada 0, 1, 2. 0, 1, 2. 3 saja kan? 0, 1, 2. 3 kan? Ingat tak? Okay, tiga subjek ini mesti 0, 1, 2. Dia tak boleh 0, 1, 2, 3 jadi 4. Sebab tu saya ambil 0 sampai 2. Okay. Print F. Masukkan maklumat subjek number Sandy new line. Sini apa? L-O-O-P. Ketik lah sistem ni. Okay, tak apa. Okay. Cara supaya kita dia keluar 1, 2, 3. Bukan. Nombor saya nombor 1, nombor... Boleh tak saya plus ni? Plus 1. Supaya yang keluar tu logik lah. Mana subjek kosong kan? Okey. Boleh ni? Setakat ni boleh kan? Ini lupa biasa ni. Saya tambah satu supaya dia keluar dekat skrin bukan subjek kosong. Sebab tak wujud subjek kosong. Boleh eh? Kebiarkan kosongnya. Mana yang betul? Campur satu kan? Ini just untuk display kat skrin eh. Nah, ini okey kan? Masukkan maklumat subjek nombor satu. Macam mana? Sebab nanti kita import dengan indeks 0, 1, 2. Okay, kita punya array nanti import 0, 1, 2. So, dia tanya kenapa tak mula sini 1? Indeks kita bermula pada 1 ke mula pada 0? 0. Sebab tu saya mula ni. Okay. Good question. Ada soalan lain?
Bolehlah kalau kau mula sini satu. Sini kau mula berakhir dengan tiga. Tapi malah masuk dalam kotak tu kena tolak satu. Belum tolak satu kan? Okay. Saya rasa lagi pening kalau buat macam tu. Saya buat tukar ni kosong. Okay. Okay. Kemudian print F. Ataupun saya buat scan F terus. Scan F. Percent F. Ini untuk apa? Ini untuk credit hours ke untuk grade point? Grade point. Dot dot. Ini apa? L O O B. Okay. Maknanya dia minta grade point setiap tu akan bertukar daripada loop pertama ni kosong, loop kedua satu, loop ketiga dua. So dia akan isi kotak-kotak tu, tiga-tiga kotak. Okay. Kita test tengok. Okay. So actually ini tak user friendly. Kita masukkan grade point. I think this is more friendly. Betul. Okay. Lebih friendly kan? Apa? Sebab dia mau dengar Android. So yang kedua apa? Dalam loop yang sama kita minta apa? Credit. Credit. Credit hour. Okay. So sini scan apa? Scan credit hours. Pakai persen D. Sebab credit hours is CH. Kalau kotak ni apa? L O O P. Okay, setiap kali dia loop ni bertukar yang kosong, satu, dua. So dia akan isikan dalam kotak yang kita lukis tadi. Okay. Red point. Tak apa, sebab dia bila kita ni dia scan M sangkut sekejap. Kalau tak guna lah. Dia sang, kalau apa scan percent apa percent F tu memang macam tu. Kalau ni okey. Okey. Credit hours 4. Okey. Okey, kalau buka scan F ni kena sangkut. Kata apa? I don't know what is the issue gunakan this compiler. Kalau compiler lain okey. Maksud saya yang ini, bila kita import dengan F ni, kalau kita tak guna, dia akan error. Maksud tak guna, belum buat formula. Nanti buat formula, dia hilang tu. Macam mana? Ini bukan character string. Ini adalah bukan character ini import dengan dua. Okay. G, this is untuk karakter sahaja. Okay. So this is a loop. Kalau kita display semula boleh tak? Okay. Apa yang kita enter? Saya hanya sus display semula saja. Saya loop yang sama. Saya padamnya. Print F. Credit. Credit. Hour. Grade point. Grade POINT for subject number. Macam mana yang lebih friendly? Kita susun lukis ini boleh? Saya nak display ya, apa yang kita dah enter dalam bentuk table. Jadi macam table ni. Siapa boleh bantu saya? Saya nak keluarkan untuk table ni. Slash T, slash T, slash T. Berapa? 1, 2, 3, 4. Okay. Ini saya tutup. Sebentar ni. Print F.
apa? Subject number. Subject number slash T. Kedua, credit hour. Credit hour slash T. Apa lagi? Grade point. G R A D P O I N T. Grade point. Okay. Okay, tak apa. Saya tutup ni sebentar lagi. Dia yang ni. Boleh ya? Grade point. Okay, okay. Saya dah grade point ni. Dia punya kepala. Maksud dia, saya dah buat yang yang saya pula. Okay. Saya sementara ni saya tunjuk tiga ni. So dalam subject number, credit hour dan grade point. So setiap kali dia loop, dia akan display benda tu. Apa yang dia display? Print F. Setiap dia loop, tiga kali loop ni. Yang pertama kolom row apa? Row subject number. So ni persen D slash T percent credit hours is percent D juga. Okay, slash T grade point is percent F 2 titik per puluhan and then new line. Okay, so apa yang keluar kat sini? Numbering dia iaitu loop L-O-O-P plus 1. Persen yang kedua refer kepada credit hours. So apa credit hours sini apa? L-O-O-P. Persen F refer kepada grade point. Apa dia? G-P L-O-O-P. Okay. Kita tengok jadi tak? Menutup tak? Ya agak jadi tak? Credit hours subject 1. 3 credit point 4 plate. Credit hours subject ni 2 3 3 flat. Dan 3 flat. Okey, credit hours 1 1. Jadi. Tapi kenapa 2 3 subject nombor 2 3? Apa tak kena susunan tadi? Oh, okay. Sepatu sini new line sayang. Dua, dua, tiga, tiga. Oh. Subject number. Kalau itu dua kali tap. So subject number sini dua kali tap. Slash T dua kali. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga. Yang tu pun dua kali. Sini pun dua kali. Slash T dua kali. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga. Oh, jadi. Okay. Stop, 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 eh. Setakat ni okay, eh? Ke dah lost in space? Okay, okay. Yes. Boleh tanya tak apa? Kata pegun. Tak ada yang canggih ya. Slash T kamu dah belajar. Dia tap belajar. Kalau nak bagi canggih lagi ada line. Buat function line dulu. Void line. Void. Kalau tak tahu dia ni, tak tahu lah ni. Saya ada dah buat trial. Dah bagi jawapan trial. Tak ada juga kali buat line. Print. Print F. Apa nama kat kotak? Simbol ni lah. New line eh. So nak pakai kat mana ni? Sini biasa pakai line sini. L-I-N-E. Bawah dia ada line.
Iya kan? Sini lain ya. Tes lo. Kemana lagi? Kemana lagi? Setiap subjek itu boleh? Setiap subjek itu kita lainkan. L-I-N-E. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga. Ini jadi, Pak. Okay? That's easy, kan? Sub, sub, soy. Okay, setakat ni apa? Ada problem tak? Tak ada. Kalau nak canggih lagi, sebelum apa-apa, saya clearkan skrin ni. System. Actually, saya buat mini project ni. Kamu bantu, kan? Cara tak sedar, kita senang menjawab soalan projek. Cuma, nanti saya tanya kamu buat semua depan saya. Itu saja. Kenapa, nanti saya, kenapa ada Windows on Edge? Jawablah pandai-pandai. Okay, saya akan tanya, pandai lah saya tanya. Saya tahulah saya memipu. Okay, satu, dua, tiga, tiga, empat, empat. Okay. Itu betul. Tadi canggih ya, itu saja. Semua kita dah belajar. Okay. Okay, sekarang ni data tu dah simpan dalam kotak-kotak. Sekarang kita nak gunakan supaya saya boleh jadi macam ni. Okay. Bagaimana ini kali dengan ni dapat ni. Ini kali dengan ni dapat ni. Ini kali-kali ni dapat ni. Macam dapat ni. Total campur ni 1 2 3. Sumkan dia ni. Ini sumkan dia ni. Sum of 4 3 2 dapat 9. Sum of credit hour credit ni. Dan dapat credit point bahagikan dia dengan ni. Eh senang ni. Semalam saya dapat kita macam nak kira sum kan? Sum. Campurkan tu kan. Total ingat tak semalam? Eh kan dia sama, campurkan. Okey. Macam mana nak display credit hours ni? Ini soalan yang paling senang. Nanti ini difficult sikit. Macam mana dapatkan? Total credit hours. Semalam saya buat loop kira campur ingat tak? Tak ingat? Siapa yang view video semalam? Tahniah tak. Saya agak dah. Saya balik ke rumah maghrib so upload. Sambil saya tengok kata orang view. Tak sabar nak view eh. Actually bukan sabar, memang kita kena view sebab kita nak fahamkan yang ini. Okay, I don't know why. Start to you lah. Saya dah ikhtiar. Okay, sekarang ni macam nak kira ni? Semalam macam nak kira total? Pakai loop kan? Ingat tak semalam campurkan loop tu? Tak ingat? Memang tak ingat sebab kamu tak keluar orang gaji eh. Okay, so loop yang sama saya pakai ni. Saya, ini untuk saya dapatkan total credit hours ya. Masih lagi di dalam function bank. So ini saya simpan sebab ini banyak kegunaan ni. Loop yang sama ni. Sebab subjek ni 3 kali ya, dia loop yang sama. Jadi semalam ni total CH sama dengan total CH campur credit hours current LOOP. Okay, total credit hours atau saya pakai sum lah, sum. Sum of credit hours, sum credit hours. Okay, so ini sebelum guna kena di integer. Okay, sama dengan resetkan dia kosong ya, jangan lupa. Kalau tidak dia cacing. Nilai sekarang set kosong dulu. Setiap kali dia loop, dia akan tambahkan credit hours sekarang. Loop yang pertama berapa sum of character 0 plus subjek pertama tadi berapa? Katakan subjek ini saya pakai subjek yang ini 4. So dia campur 4. Okay. So kalau loop yang pertama dia campur 4.
Loop kedua campur dari berapa? Faham kan kelas? Loop pertama ini berapa? Kosong. Kan saya reset kosong atas. Sini loop kosong berapa jawapan dia? Faham? 4 tadi kan? Itu maksud dia. Kali 5 pula. 4. Okey. Jadi keseluruhannya adalah 4. Dia loop kemudian dia buat lagi. Kemudian sama eh. Itu maksud dia. Setiap kali loop dia akan tambah. Current tambah yang baru. Itu maksud dia. So sekarang ni kalau saya display kat screen total credit hours kat mana? So, dekat sini kan. Print F. Total credit hour is percent B new line. Sini apa? Sum credit hours. Okay, saya test eh. Credit hour saya 1, semua 1-1 eh. Sepatutnya dia dapat 3. Okay. Sub-sub so eh. Tapi dalam okay, boleh? Nanti kita design supaya sama macam ni kotak. Okay, ada soalan tak? Yang terpegun je. Apa yang terpegun? Okay, sekarang ni total untuk credit hours dah dapat. Sekarang total untuk ini dah. Macam mana dapat? Macam sekali yang sama, kamu kena fikir variable sum of credit hour kali credit point. Okay. Sebelum tu macam mana display benda ni? Ni. Okay, dalam nota saya ni, dalam contoh saya ni. Yang ada. Okay. Okay, saya tambah satu sini. Slash T credit hours kali times grade point POINT. Okay. So di sini pun sepatutnya ada satu lagi slash T T percent 2 F. So di sini apa? Sini apa? CH loop kali credit hours LOOP. Okay, test. Credit hours 1, 1, 2, 2, 3, 3. Eh, apa itu kosong? Kosong apa? CH tadi? CH lah. Oh, dua CH. Credit hours dengan credit hours. Credit hours kali credit point lah. GP. Sorry ya. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga. Betul, satu kali satu, satu. Dua kali dua, empat. Jadi ini 9. Betul. Okay. Cuma ini kena slash dua kali T. Slash T dua kali. Seperti yang tak. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga. Betul. Nanti tambah garisan panjang kan ni. Okay, dapat eh. Satu. Credit hours kali grade point eh. 1 kali 1 dapat 1. 2 kali 2 dapat
4. 3 kali 3 dapat? 9. Nampaknya saya punya garisan pendek, panjangkan. Lagi, lagi ya, okey. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Oh, tak panjang ni. Okey, tak apalah. Just make up. Okey, jadi sekarang ni, gradient hours, grade point, senangnya kalikannya yang kita punya array tu dengan array. Okey. Gradient hours array kali dengan grade point array. Okey, sub-sub-so ya. Sekarang macam dapat total dia ni lah. Sebab kita dapat total ni dan kita bagi dengan total credit hours dapatlah GPA. Okey, sebab kalau tengok dalam nota ni. Mana dia? Okey. Ini maksud saya. 4 kali 4 dapat 16. 3 kali ni dapat 11 ni. Campurkan dia dapat 3. Ni campurkan. Sekarang ni tadi kita dapat total ni, sekarang dapatkan total. Macam mana dapat? Sebab bila saya dapat yang ini dan dapat ini, dapatlah GPA. Okey, sekarang ini dah dapat kan? Ini macam dapat sama je lah. Buat macam tadi, kita declare variable sum of GH kali grade point. Campurkan ni. Okey, masuk dalam loop. Okay. Apa tadi? Ni. Okay. So, sini juga. Masuk dengan sama. So, apa dia? Katakan sum of credit hours kali grade point. Okay. Sama dengan sum of credit hours kali grade point plus plus apa sini? GP kali CH LOOP LOOP sub-sub-sub macam biasa kena di declare kita pakai apa? Float ke double ya? Saya pakai double ya, B-O-U-B sebab dia kalau kali dah kali dia besar ya. Saya set kosong, kalau tak set kosong dia jadi cacing. Ok, lepas tu display senang ini kita gradient hours times grade point is persen 2F 2F sini apa? Sum credit hours kali GP. Ok, tak percaya kita tengok. Sembilan campur empat, 13 campur satu, 14. Betul ke? Betul kelas? Saya tak bentong ni jadi. Tak, maksud saya nak kira ni tadi kan? Credit hours kali grade point. Total kali ya, maknanya 1 kali 1 dapat 1. Campur 2 kali 2. Campurkan dia jadi 1 campur 4, 5 campur 9, 14 dapatlah 14. Ok, credit hours 1, 2, 6 dapat yang ini, dapat ni dapat GPA 14 bahagi 6. Okey, jadi last kali dapatkan GPA. So, senang ya GPA. Print F
grad point average is %2 f new line. Sini apa? Sum CH kali GP divide by sum CH. Habis bini projek. Kalau tak boleh buat juga tak. Tapi make sure understood, because I will ask you in the question. Explain kepada saya macam mana dapat. Okay. Sub-sub so ni. Okay, apa dia punya saya nak cakap ni? Okay, ini yang kita enter adalah credit hours dan juga grade point. Dalam reality, kita bukan enter grade point. Kita kena ganti mark. Kamu kena enter mark, sistem kamu akan convert kepada grade point. Enter mark, sistem akan convert kepada grade. Kepada A, A minus, B plus, C minus. So sekarang ni yang kamu enter grade point, actually kamu kena tukarkan program ni supaya yang enter adalah mark instead of grade point. Supaya sistem nanti jadi macam sistem saya ni. Sekurang-kurangnya untuk lulus. Ini saya punya yang baru. Mana tadi yang baru? Ctrl J. Okay. Okay, even number of subject pun saya dia flexible. Tiga subjek. Subjek nama dia bahasa Jawa. Mark, ha, ni mark dia minta mark. Dia tak minta credit grade point. 90. So, 4. Bahasa Inggeris. Markah 80. Credit hours. 3. Bahasa Bugis. 67. 3. Okay. Kamu kena enter, ini kena enter, ini kena enter, sistem dan juga create hours, enter. Sistem akan convertkan daripada markah kepada grade point. Sistem akan convert markah kepada, okay. Nama subjek ni besok saya ajar insyaAllah. Sebab diimbau dengan dua dimensi array. Ini satu dimensi, satu kotak saja. Okay. So kalau nama ni dia imbau dengan dua dimensi. So saya akan ajar esok insyaAllah. Okay. Dalam sistem saya yang buat tadi, saya minta user minta ini. 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 Okay. So nanti tukar, tolong minta yang ini dan juga markah dan juga credit hours. Credit hours, markah dan juga nama. Dan real. Ini sekurang-kurangnya untuk lulus. Kita ada yang canggih. Kita dah belajar semua pun. Cuma faham tak faham je. Okay. Okey, jadi sekarang ni saya akan lukis kotak ni supaya kamu dapat gambaran. Lukis semula kotak. Okey, tengok array sini
Bila sampai line ni, dia akan kira kotak, disediakan kotak. Satu, dua, tiga. GP, nama dia apa? Nama dia apa? GP 0, GP 1, GP 2. Ini nama dia ini nama ke sini, ini nama ke sini. Okay, sampai line yang ni, sebagai line red. Dia akan sediakan tiga kotak juga. Okay, nama dia apa? CH 0, CH 1, CH 2. Okay, nama dia masih tak ada nama. Okay, okay. Line yang seterusnya kamu just declare macam biasa. Ini declaration variable biasa, bukan array. So ini ada satu kotak. Lepas tu, ni pun sekotak. Itu saja. Nama dia apa ni? Sum CH kali GP. Ini nama dia apa? Sum CH. Dia terus assignkan nilai tu ko kosong. Okay. Yang ini belum assign. Jadi cacing dalam ni ada isi cacing. Tak tahu lah apa dalam ni. ASCII code. Apa yang dalam RAM sekarang tu, itu dia masuk dalam ni. Di sini dia akan terus override dia buku kosong, kosong. Ini dua. Okay. Okay. Macam biasa sampai line berikut ni. Sampai line ni dia ini numbering saya ingat tak payah. Sebab dia akan setiap, dia loop tiga kali pusing ya. Setiap kali loop bermula pada kosong, satu, dua. Nilai loop ni bertubah. Loop pertama kosong campur satu dapat satu, keluarlah nombor satu. Loop kedua sini dua dan tiga. Okey. Okey, kita tengok sini. Scan F yang ini. Loop pertama ini adalah kosong. So maknanya dia nak isi kotak yang CH yang ini. Bila you enter aja, dia akan beri nilai kat sini. Okey. Sebab ni CH kosong eh. Dia akan isi kat sini. Loop yang kedua sini jadi satu. CH satu. Mana CH satu? This one, tengah-tengah. So dia akan masuk dalam sini. Okay. Loop yang seterusnya, kedua, ketiga. Sini jadi dua. So dia akan beri nilai kat sini. Buku dia akan masukkan kotak. Di dalam kotak tu ada nilai. Kalau kamu enter tadi katakan 1, 2, 3, grade hours 4, 3, 2, masuklah sini. Tahniah datang juga akhirnya. Okay, gitu juga untuk grade GP ya, yang atas, kotak atas ni. Saya pakai green. Loop yang pertama, sini kosong. Okay. Perhatikanlah saya perhatikan loop ni berubah daripada 0, 1, 2. Bila GP 0, dia pun kotak mana? Kotak yang ini. So bila you scan F tu, you enter masuk sini lah. Okay. Begitu juga loop yang kedua, sini jadi 1. So dia pun kotak mana? Kotak yang kedua. Dan seterusnya kalau loop yang ketiga sini jadi 2. Dua, dia mula 012 eh. 012. Ini berubah 012. So dia ada input kotak yang ketiga sini. Sebab ni GP2. So terisilah kotak-kotak tu. Itu maksud dia. Sampai dekat sini tak ada yang canggih lah. Campur satu. Ini just dia keluarkan semula saja eh. Ini. Dia panggil sebab setiap kali dia pusing, ini akan bertukar jadi 012. 012. Jadi dia akan rujuk refer kepada kotak-kotak 012, 012. Dia display benda itu setiap kali pusing. Okay.
Ini example just deskalikan saja kotak-kotak tu. Atas kali bawah, atas kali bawah, atas kali bawah. Ni. Saya tak padam. Satu. Ini katakan grade hours. Sini grade point. So maksud dia loop ni loop. Dia hanya kalikan ini kali ini. Ini maksud dia. Ini kali ini loop yang kedua. Ini kali ini. Itu maksud ni. Okay. Kalau ini refer kepada print, so ini print. Refer ini print, ini red. Okay. Itu maksudnya. Just kalikan kotak. Setiap kali loop kosong kosong, ini kosong. Ini saya betul index kosong satu dua. Ini index saja. Maknanya ini adalah CS kosong, CS satu, CS dua. Sini kosong satu dua. So loop yang pertama mana kosong kosong ini kali ini, loop kedua satu satu ini kali ini, ini kali ini. Itu maksudnya. Nanti clear di benda ni tak ada canggih. Okay, ini just submission saja. Saya dah terangkan semalam pun kata-kata ini. Okay. So before that we have to declare variable lah ini. Sum dia dan kamu kena set kosong, jangan lupa kosong. Kalau tak nukar tak buku kosong ni dia tak ada error tapi tengok cacing keluar. Okey. Tak payah kita tengok. Okey. So kena juga buku kosong sini. Ni sebab dia loop ni. Okey, kita tengok. Apa yang kedua satu ni? Cacing juga. Okey. Dua-dua sekali kena. Mana-mana yang ada submission tu kena buat. Okey. Okey ya. Okey. Sub-sub sorry. Tak ada yang canggih ya. Apa yang saya terangkan? Tadi sudah kata suruh panjangkan, saya panjangkan. Saya cukup panjang. Ya. Cukup panjang. Lebih. Okey lah, boleh pandai. Okey. Okey, apa lagi saya nak tanya? Kamu tanya nanti saya tanya kamu tak jawab. Baik, kamu tanya sekarang. Okey. Okay, data yang datang kita sama tak dengan dengan yang saya kira gunakan PowerPoint, apa Excel ni. Okay, saya tengok betul tak sama tak? Ke saya klaim tong. Okay, kita masukkan nilai-nilai ni. 4, 4, 3, hafal lah, tolong hafal lah. Sebab nanti saya run program. Oh, hilang. Kalau dari kecil indah ya. Indah plus ini plus jam tanah ini. Open. Terus jadi.
Ya, tanya. Kacau mana? Kalau tak nak? Good question. Actually saya mau keluarkan tu nanti tengok buat apa saya. Sebab ini kita fix tiga. Sebab dalam reality bukan kita jadi fleksibel berapa sahaja kita nak. Tapi before that saya nak keluarkan kalau kamu tak tanya, saya akan tanya dalam exam, dalam presentation. Kalau hilang, saya tak semua. Okay, tak apa, kita test tengok dia ni. Empat. Okay. Okay, kita test. Saya nak buktikan bahawa program saya ni betul. Nanti dalam exam kamu kena buktikan dulu. Okay, bila saya bagi ni, kamu keplek sama tak? Kalau saya suruh ubah, modify program tu, pastikan boleh modify. Okay, sekarang ni credit hours 4. Grade point berapa? 4. Credit hours yang kedua, 3. 3.67. Okey, satu tiga, dua eh. 3.33. 3. Bismillah. Sama lah. Sama kan? Saya tak kelentong lah, betul ni. Okey, habis. Okey, soalan yang tadi student tanya, sekarang ni saya fixkan soalan subjek ni 3 subjek. Kalau kita nak user enter subjek, macam mana kita nak buat? Jumlah subjek. Macam saya buat semalam, kita boleh control loop tu. Saya cakap semalam tapi dia tak ingat apa semalam. Okey, saya kena ulang balik. Okey, itu masalah student ni. Bukan salah ibu mengandung. Ada student kata, dia cakap tak terangkan. Ada student cakap gitu, saya buktikan video tu ada. Dia terdiam. Cuma tak tengok dan tak discuss. Okay. Integer, number of sub. Benda yang sama saya buat semalam. Kamu nak dapat? Sini. Printf. Enter. Bahasa Melayu. Masukkan jumlah subjek. Scan persen B. Okay, kat mana kita nak control loop tu? Supaya dia loop berpusing mengikut jumlah subjek. So number 2 ni ganti dengan number of subjek tolak 1. Sebab dia mula pada kosong kan. Okay. So ni tolak 1. So gitu semua loop ni pun sama. Tolak 1. Sini tolak. Tolak 1. Okay. Saya buat 1 subjek. Okay, 2, 2. 4, 4. Okay, dia loop 2 kali. Okay, satu lagi yang isu di sini. Kalau dia involve dengan 100 subjek, di sini awal-awal lagi kita bagi dia 100 ruang. Kalau kamu bagi dia 3, tapi kamu minta user enter 5, dia tak ada ruang nak letak data yang ke-4 dan ke-5. Ini ya, sebab ini kita sediakan 3 kotak aja. Sedangkan nanti user enter katakan 100, number subjek 100. Sedangkan kotak yang disediakan 3 je. So biasa kita ni kena buat sebanyak mungkin lah.
standby. Katakan 100 standby. Okey. Jadi kita kalau user enter 10 pun boleh. Okey. Okey. 10 subjek. Tak nampak yang mana ni. Okey. Itu saja. Tapi kalau user tersilap dekat enter lebih dari 100, macam mana buat? Guna if else. Ini kamu jawab sendiri dalam ramanya ni. Okey, maknanya kadang user terlebih enter nilai yang storage ni. Storage hanya 100 saja. Tapi jumlah subjek dimasukkan number of subjek ni yang user enter dalam scan every 120. So mana pergi data 20? Hilang. Macam kita nak buat? Kita control gunakan if. If user enter more than 100, maximum 100 ni, please bagi tahu dia please don't exit 100, more than 100. Else boleh buat. Okay, itu kamu main sendiri. Nanti saya akan tanya dalam sebab ini saya dah buat, yang itu kamu buat sendiri. Okay, if basically itu saja kita nak control loop. Kenapa saya tolak satu? Ini student ada pening sebab saya mulakan sini kosong. Kalau saya mula sini satu, tak payahlah tolak satu sini. Tapi semua loop-loop saya di sini kena tambah satu. Lagi pening Lagi banyak nak tambah. Jadi better ikutlah yang sebab index dia mula kosong, kosong, satu, dua. Kenapa? Tanya orang buat programming sini. Kenapa dia buat kosong, start kosong. Okay. Itu saja. Ada soalan lain? Okey. Kerja kamu hanya nak tukarkan instead of saya key in credit hours, grade point, minta markah. Actually kalau kamu boleh dah buat function soalan nombor 3 dan 4 tu 5, kamu dah boleh gabungkan dan siap mini project. The minimum mini project punya tu itu lulus. Okey. Tapi saya tak sempat hari tu nak buat disebabkan sebab apa ya? Backup rezeki kamu. Okey, itu saja untuk array imov dengan one dimensional array. Jadi one dimensional array ni maknanya satu kotak ni saja. Kita boleh more than one dimensi. Kita boleh banyak unlimited dimensi. Dia akan cukup macam ni. 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi. Aduh pening Nanti saya akan ajar sampai 2 cukup. Okey. Bila yang mau dengan matrix 3x3 ya, saya belajar maths. Nanti math tu kan. Yes. 3x3. Kita kena pakai array 3x3. 3 dimensi. Okey, dia storage kan 3x3 tu kan. Ingat tak? Siapa ingat? Siapa tak ingat? Siapa yang ingat matrix 3x3? Ingat tak kali 3x3? Kau tak ingat kali yang SPF. Okay. Matrix 2x2 kan? 3x3. Okay. So biasa kalau 3x3 dia pakai 3 dimensi. Kalau 2x2 dia pakai 2 dimensi. GP kali GP 2 dimensi. GP kali CH 2 dimensi. Okay. So hari ini kita hanya belajar dan semalam, hari ini dan semalam kita belajar one dimensional array. Jadi untuk tu saya minta tolong kepada you all, tolong ulang kaji yang pertama video saya dan kedua. Saya akan upload sebab mungkin. Dan buat discussion sebelum saya masuk dimensi two dimensional array sebab difficult sikit. Jangan simpan terus. Bagi ini buat discussion dan tuan terus buat mini project kamu. Siap. Hari ini boleh siap. Sampai subuh kamu siapkan. Tak jaya. Lepas tu kamu relax. Okay. Sebab ini saya rakam, masih akan bagi. Jadi kamu letak semula. Okay. Tinggal nak hilangkan penyakit M sahaja. Ataupun nak tambahkan. Okay, saya bagi satu tips.
supaya kamu ada kekuatan sikit, bagi tenaga sikit belajar. Sebelum kamu tidur, kamu baca Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 34 kali, genap 100. Ini namanya Tasbih Fatimah. Nabi ajar pada Siti Fatimah supaya dia tambahkan tenaga, kekuatan. Nabi kata dia macam satu, tambah tenaga kita, satu orang hamba. Okay. Dia mengadu tentang dia buat kerja rumah sendiri, dia minta hamba. Nabi bagi ini. Dia kata Allah, jadi ulama kita kata, siapa amal ni sebelum tidur, dia akan dapat tenaga macam satu orang hamba. Tambahannya untuk dia. Okay. Kalau isteri amal, suami pun amal, baru seimbang. Kata tak seimbang, tak balance. Kau faham dia. Okay. Okay, Nasyar. Hari ini. Subhanallah, Alhamdulillah.